Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni saya nak buat review sedikit tentang Yuhao. Okay, Yuhao ni adalah sejenis alat untuk pembersihan sinki di rumah dan saya belinya di Shopee. Okay, kalau kita tengok dekat Facebook pun ataupun Instagram, banyak sebenarnya iklan pasal benda ni. Okay, jadi nak tahu betul ke tak betul? Okay, jadi kita tengoklah apa yang saya cuba buat sekejap lagi ni. Okey, ni saya beli di Shopee dengan harga RM3.90 untuk satu botol ni. Okey, satu botol ni ber kapasiti berapa ya? Amat tak boleh baca lah. Shonsheng semua. Tak silap saya 200 gram. 200 atau 500 gram tak silap saya dia punya berat. Okey, jadi sekejap lagi saya cuba buka dan kita try. Okey, bagi sesiapa yang selalu ada masalah sinki tersumbat. Okey, sebentar lagi kita buka dulu nanti kita tunjuk caranya. Okey, selepas kita buka, okey inilah dia. Okey, pada mulanya dia ditutup macam ni. Di bawah tu terdapat aluminium, penutup aluminium dia. Okey, jadi kita nak buka. Alright. Okey, jadi kedudukan di dalam ni macam itulah. Okey, berbiji-biji. Alright. Okey, sekejap lagi kita try. Pergi kepada sinki yang tersumbat, kita try kita sumbatkan sinki tu sekejap lagi. Okey, nanti kita tengok macam mana hasilnya. Okey, macam mana hasilnya selepas kita gunakan alat pembersih sinki tersumbat ni Yuho. Okey, ni contoh sinki yang tersumbat. Okey, jadi ini lubang dia. Okey, jadi apa yang perlu kita buat adalah kita curahkan saja ini ke dalam lubang itu. Tengok apa yang menjadi hasilnya nanti ya. Okey, nampak dia terus berbuih-buih. Dia akan mengeluarkan sedikit bau belerang. Ni pun saya tak masukkan penuh lah. Okey, ya, sekarang sudah bau belerang. Okey, naik bau belerang tu. Macam bau belerang lah. Tapi tak pasti apa dia. Dan dia ada tindak balas berbuih-buih lah. Okey. Okey, dah tak sembat kan? Okey, contoh kita letak lagi. Okey, nanti kita akan dapati air tu kena nampak tu. Asal-asal dah naik. Dah menggelegak, nampak tak? Efek dia. Dia macam membakar lah kita punya sisa-sisa makanan yang terdapat dalam tu. Nampak tu menggelegak. Tu salur dia naik. Masih lagi menggelegak dan asap-asap tu masih lagi keluar . Okey, itu saja review saya untuk Yuho. Okey, pembersih sinki. Okey, nampak tu sambungan tadi air dah habis tu, berbuih-buih semua naik. Itu menunjukkan yang ianya berfungsi dan bertindak balas lah. Sambungan yang tadi itu mungkin proses dia mencairkan kotoran-kotoran yang terdapat dalam kita punya sinki. Bau sulfur dia agak kuat. Dan digalakkan untuk pakai mask lah password ini, sebab akan sedikit efek pada hidung bagi yang berhadapan dengan masalah pipe ataupun yang tersumbat dalam bilik air tu. Gunakan sebotol atau dua botol lah, saya galakkan dua botol dan biarkan semalaman, biar dia buat kerja dia. Okey, jadi sore. Okey, selesai.